Hello, dengan Bang Unboxing di sini. Ada Huawei Nova 2 Lite. Ya, kemarin udah aku hands on dan sekarang aku unbox. Kenapa gitu? Karena yang ini warna biru, bukan black ya. Kan kemarin aku bilang yang biru itu lebih menarik daripada warna black. Mendengar hal tersebut, Huawei minjemin unitnya yang biru buat di unbox. Oke, lumayan. Aku tunjukin kenapa biru lebih menarik adalah karena langsung dibuka aja. Cutternya baru, coy. Cutter baru tuh enak ya, tajam banget. Yang merah masih ada sih. Tapi aku lupa naroknya di mana. Tada! Woo. Boom. Ini dia warna biru. Aku bilang lebih menarik karena kinclong. Oke, singkirin dulu. Sekalian dihidupin ya. Boxnya baunya khas. Bok-bok. Gimana gitu? Baunya enak ya. Aduh. Ada softcase warna putih, warna putih. Softcase bening, ya bening. Ada chargernya. Outputnya dia berapa nih? Outputnya 1 ampere. Ada kabel buat ngecas. Ada buku-buku ini itu. Kartu garansi. Panduan mulai cepat. What? Panduan mulai cepat. Quick start guide ya. Bahasa Indonesianya kan panduan mulai cepat. Sama ada HP-nya. Oke, di kletek dulu ya. Bagian belakangnya dulu deh. Kamu siap? Nice. Di sini ada yang bisa dikletek lagi. Kletek aja bikin jelek. Boom. Boom. Suaranya pret. Si warna biru. Wis. Lebih keren kan daripada yang warna black. Kalau black itu doff banget, kalau yang biru itu sangat glossy, kinclong. Ini tampak kayak kaca ya, tapi ini plastik. Cakep lah. Sekarang bagian depan. Di bagian depannya ini screen guard ini. Ngeleteknya agak susah. Tapi dibuka aja ya pakai cutter. Bentar. Oke, dapat ujungnya. Kok dikeletek screen guardnya? Karena aku nggak suka pakai screen guard. Nice. Nice. Yeah. Di setup, tapi dirapin dulu ya. Oke, ini dia tampilannya si Huawei Nova 2 Lite. Udah aku bikin videonya sebelumnya, so untuk detail-detailnya silahkan ditonton aja. Harganya 2,6. Pre-order ya, dapat bonus speaker dan macam-macam. Oke. Itu aja ya, nggak usah aku jelasin cara panjang lebar karena udah aku bikin video sebelumnya. Kayak gini menamakannya. Yang pasti birunya lebih menarik daripada yang warna black. Ya walaupun agak fingerprint magnet. Yang black juga sama-sama fingerprint magnet sih. Oke, okay, thank you for watching. Gitu wae. Jadi hari ini hari Jumat. Agak heboh ya di Jogja. Turun salju. Salju lagi. Abu Merapi maksudnya. Tapi kondisi aman kok. So tenang aja.
Dan sekarang udah hari Sabtu, selamat berlibur. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. See you and happy weekend.